Harga ikan di tempat pelelangan ikan Poatere Makassar, Sulawesi Selatan naik karena nelayan tak melaut akibat cuaca buruk. Ikan yang biasanya dijual kiloan seharga Rp35.000 per kilo, kini naik menjadi Rp45.500 per kilo. Sedangkan ikan yang dijual per ekor biasanya harganya Rp25.000 per ekor, kini dijual Rp35.000 per ekornya. Para pedagang pun sulit mendapatkan ikan segar. Sejumlah nelayan di pelabuhan Poatere ini sudah tidak melaut lebih dari sepekan karena gelombang tinggi di Selat Makassar dan sekitarnya. Ada ini 10 hari. Iya. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara cuaca. Iya. Emang cuaca di luar kenapa, Pak? Ada 3 meter katanya anu di Sabandar. Pihak Syah Bandar Pelabuhan Poatere sejak Rabu lalu mengeluarkan larangan melaut. Diperkirakan cuaca buruk akan terjadi hingga Februari nanti. Menurut data BMKG yang diterima Syah Bandar, tinggi gelombang di perairan Makassar dan sekitarnya mencapai 4 meter. Nasrudin Zailani melaporkan untuk NET.